Pasca berseteru dan sama-sama pernah menjadi penghuni rutan, Dewi Persik menghampiri rivalnya Jupe di rumah sakit. Jejak konflik keduanya seolah sirna, berganti persahabatan, bahkan Jupe menasehati DP dalam urusan asmara. Wejangan dari Mbak Jupe untuk saya itu adalah jangan banyak kerja, karena apa yang saat ini Mbak Jupe alami itu karena Mbak Jupe itu stres. Stres akhirnya dia lari ke pekerjaan supaya dia bisa melupakan masalah-masalah yang ada. Dan itu juga mirip saya banget. Biasanya saya kalau misalkan ingin menghilangkan permasalahan, biasanya saya larinya ke pekerjaan. Saya kerja supaya bisa terlupakan masalah-masalah itu. Iya, terus ngomong masalah pacar. Iya, gimana? Sebentar, Mbak Fani. Ngomong masalah pacar, dia bilang sama aku gini, Dek, kamu pacarnya siapa sekarang? Hati-hati ya, cowok tuh kayak begitu biasanya. Iya Mbak, aku gak ada, aku lagi. Apalagi aku sekarang lagi mikirin penyakit aku, gimana aku bisa sembuh, kamu doain aku ya gitu. Terus aku sih dulu ada yang deket-deket. Tahu-tahu minta beli ini, udahlah ya katanya gitu. Terus kalau kamu gimana? Ingat ya kalau ada cowok yang minta-minta, kamu harus seperti aku, ilfil. Pertama kali Ali aku nyampe, aku sudah pegang tangannya gitu. Sampai tadi dari jam 4:30, sekarang sampai jam 1:30 aku di dalam tadi ya. Jadi sempat ngobrol, sempat curhat cowok. Hari gini cowok itu ya jangan nakal, jangan bandel. Karena kita itu tipikal-tipikal wanita yang setia gitu.